Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, karena ada sebuah request, ada komentar dari salah satu viewer dan subscriber di channel YouTube yang 278 78. Hari ini ya memang kebetulan sih uh, Black Spade mau mandi nih sekarang. Kebetulan hari ini saya berada di salah satu rumah teman saya. Uh, kebetulan hari ini saya rehat total satu hari dan besok kita akan melanjutkan road trip kita di salah satu tempat wisata yaitu Pulau yang tidak berpenghuni di uh, Nusa Tenggara Barat ini masuk daerah Sumbawa ya, kalau nggak salah. Ya, saya kira itu pasti betul di Sumbawa, yaitu di Pulau Kanawa. Namun sebelum besok saya mau ke sana, saya mau unboxing terlebih dahulu sebelum Black di Mandi karena barang-barang harus diturunkan. Jadi saya mau unboxing dulu apa saja yang saya bawa ini ketika saya road trip atau touring. Iya, satu minggu lebih, apalagi kalau sekarang sampai satu bulan lebih. Oke, kita lan lanjut, 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 lanjut aja ke sini. Nah, yang pertama, eh, uh, yaitu tas, uh, tank bag ini. Uh, biasanya kalau di sebelah sini saya taruh plastik karena kadang-kadang saya perlu plastik juga ada kunci L dan, uh, mungkin tempat wudut saya ya, rokok saya atau apalah dan di sebelah kiri biasanya saya tempatkan untuk uh, HP saya ya. HP saya tempatkan sebelah kiri karena biar mudah ketika saya ngambil uh, ini ya uh, HP saya. Kemudian di sini biasanya ada kacamata, uh, GoPro, up, ditutup dong jangan di ini-ini-ini surat-surat, SIM-SIM, KTP dan segalanya ada di sini kacamata, ada ini ya, uh, buff, sarung, dan segalanya. Kacamata ada di sini, power bank juga ada di sini. Uh, kebetulan saya pakai power bank, power uh, ini ya, uh, solar, solar panel ya, kita taruh di sini biar gampang untuk ngecas ke HP. Kemudian kalau ini ada jas hujan di sini karena dikhawatirkan cuaca tidak menentu. Dan di sini uh, tempat GoPro saya, Tempat GoPro saya saya tempatkan di sebelah sini ya. Kalau tidak saya di change uh, helmet di helm kita tempatkan di sini. Kemudian di sini saya juga ada. Oke okay, saya pindahkan dulu baju saya. Uh, ini juga ada tas uh, yang tidak muat di sini di, di side bag ini saya tempatkan di tas ini. Kemudian ada matras karena saya kalau ini teman-teman ya kalau kenapa saya bawa matras? Uh, setiap saya road trip atau touring, saya itu paling nggak suka tidur di hotel sebenarnya. Saya paling suka kalau sudah bisa memilih ya. Uh, beda ketika saya di Labuan Bajo kemarin, saya nggak ada pilihan. Uh, kalau ditanya, saya lebih suka untuk tidur di hutan, di gunung, dan di pantai. Kenapa saya selalu bawa matras? Itu alasannya. Tapi tidak tidur di di luar ya, karena saya bawa beberapa peralatan untuk persiapan menjadi rumah. Nomaden saya, karena hidup saya berpindah-pindah di situ. Nah, kita unboxing yang sebelah kanan side bag saya ini. Yuk. Nah. Oke, kita buka di sini. Kebetulan eh, saya suka side bag itu bukan pakai yang panner eh, ya. Saya lebih suka yang ini, apa? Yang soft. Nah, yang paling atas ini adalah eh, tiang yang untuk tenda saya kemudian yang ini adalah alat pemanggang kalau saya pengen panggang-panggang ikan atau apalah di pantai yang merah ini adalah alat pemanggang portable dan ini adalah stick untuk mendirikan tenda saya nah ini yang di sebelah kanan ini adalah peralatan camping saya isinya ini. Jangan ketawa loh ya, ini banyak sekali peralatan-peralatan camping. Uh, sebentar, nah ini dia peralatan camping saya ada cangkir, sekarang saya keluarin ya, kemudian ini adalah kompor, ini kompor portable buat masak ya, ini kompor portable saya, kompor, kemudian di sini ada tempat telur, cuma sudah kosong, nanti kita beli lagi ya. Karena kemarin kita camping di Tambora, kemudian ada piring. Oh, ini penting bos, piring. Kayak orang jualan ya. Ayo ibu-ibu yang mungkin <laughs> dan ini adalah bantal bantal portable uh, uh, menggunakan angin ya, bantal portable. Kemudian di sini ada pasak. Ini pasak. Nah, itu pasak ya pasak tenda saya. Kemudian ada ini gas torch untuk pembakaran dan ini kalau saya ini ya ini alat untuk pembuatan api ya karena ini masih baru nah ya kelihatan nggak nah ini untuk alat itu, takutnya korek saya basah atau apa Insya Allah lengkap, aman. Nah, setelah itu ada ini, ada wajan lah untuk masak-masak lah peralatan masak ini saya bawa. Dan di sini nah ini tendanya, kebetulan saya pakai tenda trap ten ya, yang berbentuk ini ya, berbentuk kerucut trap ten. Ada sendok, ada footprint. Alas tenda, kemudian ada kasur. Nah ini bosnya biar tidurnya nyenyak. Udah perjalanan, udah perjalanan jauh. Masa tidurnya nggak eh, enak. Harus nyaman walaupun di alam terbuka. Dan ini adalah kasur saya, kasur angin ya. Biar empuk, biar berasa ada di rumah, walaupun tidak di di rumah ya. Dan ini adalah ada ada tali perusik. Sangat penting, nanti pasti suatu saat saya butuh. Ada sendok lagi, ada sendok dua, dan ada pisau ini untuk alat untuk memotong dan juga alat untuk bela diri. Ya, namanya di luar kan kita nggak tahu kan, apapun yang ter, ya, bisa aja, sesuatu apapun bisa terjadi. Dan ada kapak, aduh ini kapak. Ini untuk apa? Uh, untuk ini ya, uh, belah. Kayu untuk kayu bakar lah kurang lebih seperti itu. Ini pasak saya eh pasak kapak. Lengkap ya bos ya. Kemudian ada minyak buat goreng-goreng. Nah, di sini kalau nggak salah tempat lampu deh kalau nggak salah ya. Oh iya benar. Ada nah, ya, lampu, lampu, ada gula, lampu. Apalagi untuk gantungan lampu dah ada gantungan lampu. Nah, di bagian kanan ini adalah saya tempatkan untuk peralatan camping saya. Begitu, Bos. Nah, sekarang kita pindah ke yang sebelah kiri. Uh, banyak deh. Yang di sebelah kiri. Ah, yang jelas akan disambut oleh sandal jepit yang pertama. <laughs> sandal jepit merek Swallow. Nah, karena kita juga butuh sandal, Bos. Kalau kita pakai sepatu terus-terusan, kaki ini ya, apa namanya, eh, lembab, nanti akan mengakibatkan gatal-gatal. Nah, yang di sebelah kiri ini saya tempatkan untuk pakaian ganti saya, gitu. Dan dikarenakan nanti saya mau ke Gunung Rinjani, mau mendaki. Jadi jaket yang saya bawa adalah jaket gunung. Nah, yang pertama ada jaket gunung. Yang kedua ada topi rimba. Ini untuk ke Rinjani. Ya sudah, cuman isinya kaos. udah berapa nih kaos? Kaos, celana. Ya, semuanya lah. Ini cuman ya, sini aja. Dan sudah, isinya cuman ini doang cuman kaos-kaos aja teman-teman dan sini karena saya keliru tempat sebenarnya nih ini ada lampu juga di sini ada headlamp saya selalu bawa dua headlamp ini untuk penerangan di tenda saya terus nanti persiapan untuk pendakian saya bawa dua headlamp kita sini apalagi kos tangan gunung bandana terus kaos kaki Uh, lengan dan nggak terlalu panas. Ya udah itu aja teman-teman isinya. Cuman saya punya kebiasaan buruk yang tidak boleh dicontoh oleh teman-teman yaitu uh, tidak adanya uh, apa ya first aid box atau first aid bag untuk ini ya uh, pertolongan pertama itu kejelekan saya dan entah kenapa saya kok nggak nggak pernah bawa gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman lebih baik jangan meniru saya. Lebih baik teman-teman untuk menyiapkan ya walaupun luka-luka kecil kan lumayan kan ada betadin, kemudian ada obat merah mungkin atau itu ya semacam plester untuk luka. Kan lumayan itu. Sedangkan saya itu paling malas, tolong jangan ditiru. Rider yang satu ini ya, jangan ditiru. Dan eh, kebetulan sepeda motor saya, saya menggunakan Mega Pro tahun 2004 dan alhamdulillah sepeda motor ini saya beri nama Black Spidey karena saya suka banget dengan tokoh ini ya, tokoh fiksi yaitu Spider-Man sejak saya SD. Dan sampai sekarang sudah tua pun juga masih eh, ini ya, eh, suka dengan... Uh, Spiderman, akhirnya sepeda motornya kita apa ya beri nama Black Spidey. Jadi item semua nih Black Spidey. Dan alhamdulillah sepeda motor ini sudah menemani saya sejak tahun 2004 sampai sekarang teman-teman. Dan alhamdulillah Black Spidey kita sudah road trip hampir dua minggu. Black Spidey dalam keadaan sehat walafiat seperti juragannya. Seperti sahabatnya, Black Spady, my best friends, he still okay, he still good, nice, dan semoga nanti dia sampai saya kembali ke Madura bertemu dengan keluarga saya, saya dan Black Spady, tidak termasuk kameramen, semoga terus sehat. <laughs> Doanya jelek buat kameramennya. Yaudah, itu aja unboxingnya si. Freeman ini orang bebas road trip di empat provinsi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan terakhir Jawa Timur. Dan kita pulang, semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Itu aja unboxingnya, isi-isi di dalamnya ya, yeah, terutama ini yang paling penting ya, pakaian dan ini untuk kelangsungan hidup, dan yang ini biar nggak bau boleh kita hidup di jalan tapi bau badan jangan sampai ya tetap harus bersih yaudah itu aja unboxing pada hari ini thank you very much for your watching my uh, video jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif edukatif dan juga menghibur jangan lupa untuk mencet tombol like share dan subscribe nya dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng well thank you for watching my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudah You bye-bye!